Laporan pandangan mata malam ini tepatnya tanggal 26 benar ya? April 2020 Rajasa Wisnuwardana Pak Heru. Kita melihat suatu perubahan paradigma antara sinar aura dia sebelum ini dan sekarang. Cilup. Cilup. Nah. Satu lagi cilup. Nah. Cilup. Nah. Cilup. Cilup. Jadi laporannya adalah terjadi penipuan besar-besaran selama berbulan-bulan yang dilakukan oleh Pak RW terhadap rekannya Agung, yang mana pertemuan-pertemuan yang selama ini dilakukan hanya merupakan Fata Morgana. Apa itu Fata Morgana? Kita cari di Google. Jadi semua hanya cuman enggak, semua tuh hanya tipuan belaka. Sebenarnya oh ilmu lu masih di bawah gua. Oh, ya kan? Oh, itu kesimpulannya, ya kan? Ya Gus. Jauh. Jadi setelah kita mengadakan rapat akbar pada malam ini di tempat kediamannya Bapak Rian, dicapai suatu kata mufakat dan satu keputusan yang menimbang, memutuskan, memikirkan, memutuskan, enggak perlu diputuskan lagi. Selesai. Ternyata proyek ini selesai. Dianggap tuntas, tas. Proyek ya? Batal. Proyek batal. Jadi digali-gali selama ini body language segala macam enggak butuh. Ya, yeah, kan? Karena yang dibutuh hanya adalah cinta sesaat. Anjing kecot. Iya, ya itu nanti diperkuat dengan laporan pandangan mata dengan handuk pink. Demikian laporan dari GBC pusat, dari pusat headquarter GBC Jalan Hangat ke-8 nomor 17 dilaporkan oleh reporter Agung bersama teman-teman yang hadir, Bapak Rajasa Wisnuwardana, Bapak Habib Bagus, ibu yang terhormat, dan bersama Bapak Rian dan saya sendiri sebagai reportase. Demikian, merdeka.